Oke, teman-teman, kembali lagi di channel kita. Bukain dong, pastikan kalian sudah klik like dan subscribe dulu ya. Kali ini kita mau unboxing dua buah susu Indomilk dan Frisian Flag ya. Ini sama-sama rasa strawberry dan kita mau bandingkan dua perbedaannya ya. Ini kemasan 225 ml, yang ini 190 ml. Kalau harganya kita lupa ya, karena ini udah lama sebenarnya kita belinya. Di bagian atas yang Indomilk ini ada expired date-nya April 22. Kalau bagian depannya ini ada strawberry, ada gambar sapinya, lucu ya. Dia bisa pakai sepatu roda, susu UHT rasa strawberry. Sini ada sedotannya satu, ada informasi nilai gizinya, ada vitamin dan lain-lainnya. Ini komposisinya ya teman-teman. Kalau dingin lebih nikmat. Kalau bawahnya ini pakai Tetra Pak ya, dia kemasannya menggunakan Tetra Pak. Kita bahas yang satunya, yang Frisian Flag ini strawberry. Ini gambarnya lebih elegan ya. Kalau yang tadi lebih ke anak-anak, dia mungkin menyasar ke untuk anak-anak ya. Kalau ini lebih ke elegan dewasa. Dia ada gambar susu warna pink rasa strawberry. Bagian sampingnya ada informasi nilai gizinya. Belakangnya ada sedotan juga. Ini ada kayak kontak senternya. Sebelah sini ada kayak ini ya, fakta tentang susu ya, mengandung vitamin apa aja. Kalau ini pakai kemasan SIG teman-teman. SIG. Atasnya juga ada expired date-nya dan kode produksi ya. Kita langsung buka aja. Kita udah siapkan dua buah gelas teman-teman. Kita mau bandingkan rasa dan warna dari susu ini. Yang pink. Yang pink. Kita buka. Ini yang Frisian Flag kita tuang. Tumpah. Wow, susunya agak kental dan warnanya pinknya bagus ya. Tumpah pak. Ini aroma susunya juga terasa, guys. Habis guys. Terus kita coba yang Indomilk strawberry. Strawberry-nya pakai bahasa Indonesia ya. Strawberry. Ini, wih, ini warnanya lebih cerah, guys. Warnanya pink-nya lebih tua. Yang mirip-mirip ya kemasannya ya. Kita cicipin dulu. Seger banget guys, enak, manis, nggak begitu manis. Ini juga enak, ini lebih encer daripada ini menurutku. Kalau menurutku lebih creamy yang Frisian Flag ya. Kalau ini lebih terasa manisnya dan dia lebih encer, tapi sama-sama enak sih. Mantap. Itu dia, sekian dulu video unboxing kali ini. Pastikan kalian sudah klik like dan subscribe channel Bukain Dong ini. Share juga video kita ke teman-teman kalian tentang bedanya susu Indomilk dan Frisian Flag.